Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan pada hari Senin, 6 Desember 2021 sampai hari Rabu, 8 Desember 2021, seluruh santriwan maupun santriwati Pesantren Islam Al-Hijaz mengikuti ujian Syafahi atau disebut juga ujian lisan. Ujian Syafahi adalah salah satu dari serangkaian ujian yang harus dihadapi pada setiap akhir semester selain ujian tulis dan ujian Quran. Pada ujian Syafahi, santri akan dites sejauh mana pemahaman mereka terhadap pelajaran yang telah mereka dapatkan selama satu semester. Mereka diharuskan untuk memasuki ruangan satu persatu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ustadz dan ustazah penguji. Wa minal insiraa aywan li'annahu kana yatlubul ajra minallahi ta'ala. Please give me some example from instruction. Selain untuk mengetes sejauh mana mereka memahami pelajaran, ujian ini juga bertujuan untuk melatih mental mereka. Tidak jarang dari mereka yang sebenarnya telah menguasai materi, namun tidak bisa menjawab dengan tepat, karena kurang mampu menguasai mental mereka sendiri. Di ujian Syafahi ini akan menjadi masalah besar bagi santri yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tidak jarang para ustadz penguji atau ustazah penguji akan memberikan teguran dan nasihatnya sehingga mereka dapat mengevaluasi diri. Semoga seluruh rangkaian ujian yang diselenggarakan akan mengantarkan pada tujuan yang diharapkan, sehingga terwujudlah dalam diri mereka cita-cita yang diharapkan bersama. Kalau kalian, apa pengalaman kalian ketika menghadapi ujian lisan? Komen di bawah ya!